Bertugas ya, rambutnya kenapa gondrong? Hati-hati. Siap. Ya, dari Sukoharjo. Sukoharjo. Magelang. Magelang. Tegal. Tegal. Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Siap. Ada land subsidence ya. Siap. Ya, makasih. Demak. Demak. Ah, Demak ada prop juga. Tegal. Tegal. Banjarnegara. Banjarnegara banyak longsor. Temanggung. Temanggung banyak longsor. Salatiga. Salatiga agak aman. Banjarnegara. Banjarnegara banyak longsor juga. Purworejo. Purworejo longsornya juga banyak. Pemalang. Iya, oke. Okay. Pemalang, Pak. Pemalang. Salatiga. Salatiga. Grobogan. Grobogan. Kota Semarang. Kota Semarang. Surakarta. Solo. Kota Pekalongan. Siap Pekalongan. Pekalongan ya, harus Purworejo. Siap-siap. Purworejo. Kudus. Ya, makasih. Terima kasih kepada Basnas Pak Yai Daroji beserta seluruh jajaran pengurus Basnas Provinsi yang hadir hari ini. Teman-teman, bisa dilihat bagaimana semangatnya Pak Daroji sebagai orang tua kita, kiai kita. Beliau sangat senior dan dalam kondisi seperti ini beliau selalu hadir. Dan itu membuat kita yang muda ini tambah semangat. Terima kasih. Dan tentu hadir di sini, tadi Pak Yai Daroji sudah menyampaikan siapa kemudian yang harus berperan dalam konteks penanggulangan bencana. Dan ternyata tidak hanya pemerintah, tidak hanya TNI Polri, tidak hanya Basnas, tidak hanya kemudian PMI, ya, ternyata seluruh kekuatan itu hadir. Basarnas yang biasanya ngetem, selalu berada di posisi-posisi di mana bencana terjadi, tidak cukup kekuatan itu. Maka hari ini relawan-relawan disiapkan termasuk dari Basnas Tanggap Bencana. Kita berharap betul dalam diklat ini satu, semua akan belajar bagaimana melakukan mitigasi sejak dari awal. Mulai bangun perencanaan pembangunannya seperti apa, kalau kita bicara skala yang paling kecil saja di desa kita, setiap musdes mau dibuat, bagaimana penataan ruangnya, bagaimana orang harus membangun, katakan rumah, kantor, apapun, rumah ibadah, desa wisata. Apakah daerah-daerah itu termasuk area rawan bencana atau tidak? Hari ini kita berlatih di Tawangmangu, ya. Saya lahir di sini, relatif saya mengerti wilayah yang ada di sekitar sini. Ada satu desa di bawah sana namanya Tengklik. Di desa Tengklik itu terjadi penurunan tanah, land subsidence. Tapi karena apa? Karena prosesnya itu menurunnya itu karena landslide atau longsor. Dan longsornya menariknya tidak, merekutuk tidak, tapi pelan-pelan. Tiba-tiba rumahnya terbelah. Karena lantai belakang dengan lantai depannya itu turunnya pelan-pelan. Saya senang sekali waktu itu, ketika kawan-kawan BPBD, Pak Sarwo ini kita coba mengedukasi masyarakat. Alhamdulillah, mitigasi yang dilakukan secara dini dengan edukasi pemahaman yang baik membangun kesadaran masyarakat yang di sana. Model inilah yang kemudian coba kita kembangkan. Apalagi yang lain mitigasi, hari ini semua harus membaca info BMKG. Sampai dengan bulan-bulan seperti ini mestinya sudah bergeser ke arah kemarau. Tapi terjadi situasi orang yang menyebut sebagai global climate change. Jadi terjadi perubahan iklim global. Ada yang bicara global warming. Jadi terjadi penghangatan. Mungkin sekarang sudah global heating. Sudah terjadi pemanasan, bukan penghangatan lagi. Pemanasan. Dan inilah yang harus dicegah. Saya senang dari partnership sebuah yayasan kelas dunia akan mengundang saya untuk berdiskusi dengan anak-anak muda di Pekalongan untuk mereka peduli kepada area yang tenggelam. Ini sudah tenggelam karena pemanasan global, esnya mencair, air lautnya naik. Inilah sea level rise, permukaan air laut. Kalau ini naik, buminya tenggelam. Wassalam. Hilang. Itu yang terjadi di Sayung. Dan di beberapa tempat area di pantai itu terjadi. Teman-teman, cerita ini saya sampaikan kepada teman-teman agar kita lebih arif, lebih bijaksana. Maka, dalam konteks mitigasi di area-area yang rawan, yuk kita tanam yuk. Yuk kita edukasi warga yuk. Beberapa hari lalu kita membuka kongres sampah. Saya yang membuka acara di Klaten. Ini melibatkan orang di seluruh Indonesia. Di dalam kongres sampah akhirnya juga menelurkan rekomendasi-rekomendasi bagaimana mengelola sampah.
Jangan dikira sampah itu problem yang kecil. Hari ini problem yang sangat-sangat besar. Maka hari ini kemudian kita mencari cara-cara bagaimana mengurai sampah sing wis kebacut. Tapi sisi lain, bagaimana kita mengelola sampah sejak dari rumah, memilah dan memilih. Terus kemudian apa? Muncullah inovasi-inovasi, bank sampah. Muncullah inovasi-inovasi menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Ya, tentu mahal. Terus kemudian ada yang mengkonversi menjadi energi. Waste to energy. Ada. Sampai skala yang kecil, ternyata plastik bisa menjadi solar. Dan sebagainya. Teman-teman, ini saya ceritakan. Mitigasi, informasi BMKG, ini mesti kita baca. Selanjutnya, tentu kita orang Indonesia, kita orang Jawa Tengah, itu ada kearifan lokalnya. Namanya ilmu titen. Waktu saya kecil di sini, itu kalau Gunung Lawu horek sedikit, gempa, semuanya lari keluar. Lalu orang tua dulu ngajari, kalau pintunya tidak bisa dibuka, kemungkinan terjadi gempa. Karena dulu pintunya terbuat dari kayu dan rumahnya dari bambu. Maka begitu bergeser pintunya nggak bisa dibuka, itu ciri-ciri tanahnya bergerak. Ini local wisdom, kearifan lokal. Terus kemudian kalau guru-guru kita dulu ngajari dengan kearifan yang gampang, Le, kalau kamu lihat binatang-binatang liar dari gunung turun, itu tanda-tanda gunungnya kayak jeblok begitu. Maka binatang turun, kearifan lokal. Lagi-lagi, kalau kamu datang ke hutan, tiba-tiba melihat rekahan dan banyu keluar airnya, banyune butek, itu ciri-ciri juga mau terjadi gempa. Itu sebenarnya tanda alam ilmu titen. Sehingga teman-teman, saya pernah diundang oleh PBB waktu itu, acaranya di Jerman, kita bicara tentang bencana. Kemarin diulangi lagi di Bali, tapi saya nggak bisa datang. Waktu di Jerman, saya sampaikan pakai buku ilmu titen. Ini aku kurang ngerti ilmu titen, ini bahasa Inggrisnya apa? Jadi saya hanya tulis judulnya Disaster Management. Ilmu titen, the experience of Sentra Java through handling disaster. Jadi sebenarnya saya ceritakan itu kepada mereka. Akhirnya semua tanya, what the meaning is ilmu titen? I don't know. Pokoknya jari ini mbakku, ya ilmu titen. Titen ini ngurutul, kira-kira gitu ya. Nah, itu kita sampaikan. Lalu pada saat dia membaca, ada yang saya tidak bisa menjelaskan, karena di Pemalang itu, kalau terjadi gempa, rekahan tanah, itu hanya bisa dihentikan dengan apa namanya, alu. Jadi kalau gempa, retakan, itu ditancepi alu. Di 4 titik, itu gempanya tidak jadi. Lalu saya tanya, apakah ada spesifikasi alunya? Ada pak, itu harus alu miliknya janda. Lah aku sih bingung nangkin ini. Teman-teman, ini ilmu titen kalau kita gali dari masa lalu, sebenarnya orang tua kita sudah punya. Tapi hari ini dengan teknologi informasi, dengan teknologi digital yang sudah luar biasa, kita ramu jadi satu. Jangan pernah tinggalkan orang tua kita, leluhur kita. Ternyata ada yang ilmu yang sangat gampang yang bisa kita berikan tanpa tirik-tirik kangelan menjelaskan. Saya harapkan teman-teman yang berlatih nanti juga akan punya ilmu itu. Sampai kemudian tanggap darurat. Nah ini biasanya kalau pasukan sudah dilatih ngerti. Satu, tolong setelah punya ilmu mitigasi, ya, ilmu edukasi dan sebagainya, keterampilan kita ketika tanggap darurat. Teman-teman harus bisa menggunakan alat. Banyak alat untuk untuk search, untuk rescue, ya. Itu canggih-canggih sekarang. Teman-teman harus siap-siap. Mungkin nanti dari Basarnas, dari BNPB, dari BPBD, alat-alatnya bisa ditampilkan, mungkin bekerja sama dengan Basarnas, TNI, Polri, bisa dilatih semuanya. Canggih-canggih alatnya. Jadi ngangkat batu, umpama terjadi longsor yang paling gampang itu seperti apa. Kalau kemudian kita harus mencari orang menggunakan anjing pelacak, umpama itu seperti apa. Ya, atau menggunakan teknologi remote sensing itu seperti apa. Sampai pada ketika kemudian teman-teman bukan tidak mungkin nanti dimintain tolong kucingnya kecegur sumur. Jangan salah ya. Anda harus melakukan rappelling atau descending. Turun. Saya bisa ngomong, saya ketua Mapala. Wis dilatih. Saya itu gubernur yang sudah punya sertifikat penanggulangan bencana. Jadi ya, rada lumayan didik lah gitu ya kira-kira. Jadi kalau saya suruh cerita seperti ini, saya datang. Maka saya dengan semangat 45 datang di Diklat Basar, Basnas Tangguh Bencana ini. Dengan harapan Basnas Tangguh Bencana ini bahwa teman-teman akan punya semangat itu. Dan nanti setelah ini akan kolaborasi dengan kekuatan POKMAS yang lain. Itu akan banyak pertolongan. Maka teman-teman itu bekerjanya tidak hanya terampil, tapi satu lagi yang dibutuhkan, hati. Harus tulus, harus ikhlas. Karena begitu terjadi bencana, yang ada adalah satu. Ini operasi kemanusiaan. Dan pada saat itu,
tidak boleh Anda mau menolong, Anda tanya dulu. Pak, di sana ada tembok roboh, gedung roboh. Wah, Anda sudah lari. Begitu tanya, mau nolong, wah, ada orang kejepit kakinya. Pak, tolong, Pak. Sebentar. Anda sukunya apa? Saya Jawa, Pak. Jawanya Banyumas apa Solo? Solo, Pak. Solonya Tawangmangu apa Karanganyar? Nah, gitu kira-kira. Kesuan sikilnya kejepit. Atau balangnya ditanya, Anda agamanya apa? Islam. Waduh, Islam. Islamnya Muhammadiyah apa? NU. Gitu. NU, Pak. NU nemelu P3 atau PKB. Ya, itu kan cilaka itu. Nggak boleh. Pokoknya kalau sudah operasi kemanusiaan, satu manusia ada tulungi. Nggak ada lagi pilihan-pilihan yang lain. Ini saya titip betul-betul kepada teman-teman. Terakhir yang saya ceritakan. Dunia sudah seperti ini kondisinya, kita mesti siap-siap. Banyak bencana muncul, ilmu makin banyak, pengetahuan makin banyak, maka keterampilan dan respon makin banyak, termasuk kawan-kawan menjadi relawan ini. Dan saya menyampaikan terima kasih. Basnas akhirnya juga mengambil peran itu, bahkan beberapa kali ikut operasi menyelesaikan. Makasih Pak Yai, 15% dana dari Basnas itu di-manage demikian rupa sehingga menjadi pos untuk on-call. Setiap kali ada, keluar setiap saat. Dan itulah yang kemudian sebagai pemerintah, sebagai gubernur, kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa dari sumber-sumber yang ada di masyarakat. Suatu ketika ada yang bercerita ditulis sekian ratus tahun yang lalu, tentu era kolonialisasi di Indonesia. Ceritanya menceritakan tentang bencana apa? Di Pantai Selatan. Apa? Suatu ketika pernah terlihat air itu meluap setinggi pohon kelapa. Itulah cerita masa lalu. Apa itu Bapak Ibu? Tsunami. Kenapa terjadi? Itulah riset dulu yang diberikan bahwa ada potensi megatrust di Laut Hindia, Samudra Indonesia. Artinya, kenapa wilayah selatan ini kok nggak pernah dibangun? Bukan apa-apa, itulah mitigasi. Kita mesti hati-hati betul. Sehingga kalau ada bangunan di wilayah selatan, harus ramah terhadap situasi ini. Harus memperhitungkan terhadap potensi-potensi yang ada. Jangan sampai kemudian terjadi risiko yang lebih hebat. Sepenggal cerita ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita lebih berhati-hati. Dan saya hakul yakin kawan-kawan hari ini akan berlatih dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semangat yang luar biasa untuk menyiapkan diri dalam operasi kemanusiaan. Dan itulah pengamalan nilai Pancasila yang sangat jelas sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itulah praktek yang nanti Panjenengan akan lakukan untuk kita bumikan nilai-nilai itu dengan sesungguhnya. Selamat berlatih, jaga kesehatan, jaga kekompakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Panjenengan semuanya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka acara Diklat Basnas ini. Saya hakku yakin Panjenengan akan memberikan seluruh daya upaya untuk kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.